0-0. Iya. Tampaknya menggunakan mungkin dari poin 21 ya. Ini apa yang dilakukan oleh Diki Divi? Oh. Saiwo. Sebentar, apa ini yang dia lakukan? Apa minum dulu? Oh, sebentar. Oh, ada ritual seperti Avi. Okay. Ada ritual dari Diki Divi yang harus dijalankan. Mungkin ada dari orang pinter. Oh. Tapi apa itu? Apa itu? Oh, parfum. Oh. Lagi? Oh. Saya tahu. Analoginya supaya permainannya wangi. Iya. Kalau perlu, koknya di... Karena kalau pukulan kita out terus disebut... tangan kita bau atau bau. Pukulan kita bau. Betul. Dia sudah mencoba menghilangkan stigma itu. Kita jangan-jangan dia menutupi kekurangannya dengan gayanya begitu. Satu ini. Poin dibuang. Bukan cuma penonton yang terkecoh, dirinya juga terkecoh ini di KDV. Oke. Kalau paling serius sih kayaknya straight set selesai. Iya. Kecuali dia ingin mengulur waktu. Kita lihat. Oh. Baik. Tega sekali. Mungkin Valen sama Diki Divi. 2-0. Lihat refleksnya Diki Divi. Sampai kaki dia mau ikutan mukul juga. Dulu ada akrau nu. Woi. Kita sekali. Kita lihat. Ya. Apa yang akan terjadi? 0-0. Apakah hanya dikasih 0? Oh. Mungkin kalau Raffi ingin menang, berharaplah yang lolos Diki Divi. Tapi kita lihat, apakah Diki Divi ini masih sengaja dibecandai? Acting. Oh, masih. Nah. Keputusan yang sangat tepat ya. Ya. Dilepas sama Diki Divi. Tapi ini sudah terlalu jauh juga sih. Terlalu jauh. Baiknya tapi tutut lah. Tapi kalau menurut saya tutut sendiri. Apakah ini Diki Divi cara untuk menghilangkan groginya? Out. Ya. Benda servis 4-2. Dan ini kalau Diki Divi menggunakan headband di kepala, itu bukan aksesoris. Memang kepalanya agak retak. Oh, retak. Ya diikat tetapnya. Supaya enggak goyang. Biar enggak buyar. Tuh kan. Oh. Menggantung konsentrasi lawan. Iya. Kita lihat. Ini sebenarnya pada orang grogi. Orang mana liin cuma lepas dikit aja sampai dibiarin. Iya. Kita lihat grogi sepertinya ya. Tapi kan bisa kena kuning, Vi. Itu mengingatkan kepada kejadian seorang Pele ya Piala Dunia. Yes. Itu mengikat tali sepatu lama-lama. Padahal itu ada pesan sponsor. Sepatunya ke shoot. Iya. Bisa enggak tadi gimana? Ada kan kuning juga pelanggaran. Kalau kelamaan? Iya. Kalau dia kata kebanyakan blocking kan? Iya.